Dangdut Zaskia Gotik baru-baru ini menyampaikan kabar bahagianya usai dipersunting oleh Sirajuddin Mahmud pada Rabu 22 April 2020. Kabar bahagia ini sontak membuat publik terkejut lantaran sang pemilik goyang itik tersebut tak pernah berkoar-koar mengenai rencana pernikahannya. Meski begitu, mantan kekasih Vicky Prasetyo ini akhirnya membagikan momen-momen bahagia pernikahannya. Dalam foto yang diunggah di akun Instagram Zaskia, ia dan Sirajuddin tampak mengenakan pakaian adat Sunda berwarna putih. Zaskia tampak anggun berpose di hadapan kamera dalam balutan kebaya adat Sunda. Usut punya usut, rupanya kebaya Zaskia Gotik ini dirancang oleh desainer kondang tanah air yang juga sahabatnya sendiri, Ivan Gunawan. Hal itu diketahui dari unggahan Igun dalam akun Instagramnya @ivan_gunawan pada Sabtu 25 April 2020. Dalam unggahan tersebut, Ivan tampak mengunggah potret Zaskia Gotik saat mengenakan kebaya rancangannya. Igun pun lantas menceritakan momen saat ia dipilih oleh Zaskia untuk mengerjakan pakaian pernikahan sang pedangdut tersebut. Desainer kondang tersebut tak menyangka bahwa yang datang ke butiknya adalah rekan kerjanya sendiri, yakni Zaskia Gotik. Ivan bahkan mengaku merinding saat mendengar kabar bahagia dari biduan tersebut. Meski begitu, Ivan mengaku senang karena telah diberi kepercayaan di tengah pandemi virus corona. Ia juga bersyukur bahwa pakaian buatannya dapat selesai tepat waktu. Seperti diketahui, Zaskia dan Sirajuddin menggelar akad nikah di kediaman Zaskia di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat pada 22 April 2020. Namun, pernikahan keduanya digelar secara agama lantaran situasi tengah tidak kondusif akibat pandemi corona. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!